Halo guys, kembali lagi dengan Sing Penting Cuan ya. Hari ini kita akan set up shop di Redbubble ya. Kita lanjutkan ini part 2 dari yang kemarin ya. Pertama kita add profile picture. Oke, kita add profile picture, kita upload. Kita sudah siapkan ya, kita kemarin sebelumnya sudah kita siapkan untuk ukuran kita. Oh ini ya, kita pakai ukuran ini ya, 150x150 ya teman-teman. Oke, kita buat upload. Oke ya, buat Trisha Art sudah ya. Kita kembali ke dashboard utama ya. Setting. Oke, kita back lagi teman-teman. Terus kita ke ini, add cover image. Oke, add cover image, kita upload sesuai ke ukuran ya, 2400 kali 600 pixel. Oke, kita pilih, kita sudah siapkan sesuai akun tab pabrik kita ya. Oke, kita upload juga. Oke, sudah teman-teman ya, kita back lagi apa yang masih kurang. Add social link. Oke, kita tambah ya. Wah, ini berhubung banyak, ini kita pilih ini aja ya, YouTube kita ya, YouTube. Oh, kita ada Instagram dulu, ini aja Instagramnya teman-teman, karena tab public itu satu akun dengan ini ya, Redbubble ya. Anaknya kita copy gini, kita link ke Instagram. Oke, setelah itu sembari promo kita taruh YouTube kita teman-teman. YouTube, oke, kita copy ini ya, ini YouTube-nya Sing Penting Cuan ya. Oke, mantap ya, kembali bersama Sing Penting Cuan ya. Oke, setelah itu kita copy di sini. Oke, website Facebook gak usah, kita save teman-teman. Setelah itu kita lihat lagi apa yang kurang, kita lihat ya, add bio. Waduh, oke, wah, kita ini bio-nya ya. Nah, yuk, oke, kita akan ini ya, kasih nama. Kita biasanya pakai translate. Oke, saya suka desain yang sangat lucu. Saya suka membuat desain yang sangat lucu dan pastinya beda dengan lainnya. Oke, kita taruh di sini. Mana tadi? What? On detail ini. Oke ya, aja sudah kita save. Oke ya, sudah selesai teman-teman. Begitulah cara setting setup shop di Redbubble ya. Kita lanjut di video selanjutnya untuk get paid di part 3 Redbubble by Sing Penting Cuan.